Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara donor darah dalam rangka peringatan hari ulang tahun Persib ke-76 tahun 2022 resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Persib Kartika Chandra Kirana Cabang Berhubungan Fisjasa PG Mausan. Yang saya hormati Pengurus Persib Kartika Chandra Kirana Cabang 26 Fisjasa. Yang saya hormati tim medis dari Bandara PMI Cabang Kota Cimahi dan seluruh anggota Persib Kartika Chandra Kirana Cabang 26 yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul dalam acara donor darah dalam rangka peringatan hari ulang tahun Persib ke-76 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, kegiatan donor darah pada hari ini merupakan satu perwujudan kepedulian anggota Persib Kartika Chandra Kirana terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita, terutama dalam bidang kemanusiaan dan kesehatan. Melalui kegiatan donor darah ini, saya mengharapkan adanya semangat dan kesadaran dalam diri kita akan pentingnya persaudaraan dan saling tolong-menolong antar sesama. Guna terciptanya Indonesia sehat, Indonesia kuat, dan Indonesia hebat. Sedikit saya informasikan, darah yang kita donorkan nanti akan diserahkan langsung kepada unit donor darah Palang Merah Indonesia Cabang Cimahi untuk didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan. Hadirin sekalian, saya menaruh perhatian yang besar pada kegiatan hari ini sebab donor darah merupakan kebajikan dan nilai luhur bagi kemanusiaan. Mengapa saya katakan demikian? Sebab darah yang ibu sumbangkan mampu menyelamatkan jiwa orang lain. Besar harapan saya, semoga kegiatan ini dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan dalam lingkup Persib Kartika Chandra Kirana Cabang 26. Tidak hanya terbatas dalam kegiatan hari ulang tahun Persib saja, namun jadikanlah kegiatan donor darah ini sebagai manifestasi dan solidaritas tinggi Persib Kartika Chandra Kirana dalam menolong sesama yang membutuhkan. Kepada para anggota Persib Kartika Chandra Kirana Cabang 26 yang sudah bersedia mendonorkan darahnya pada hari ini, saya secara khusus menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga amal kebaikan ibu-ibu mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan darah yang disumbangkan dapat memberikan manfaat bagi keluarga dan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada para medis dari PMI Cabang Kota Cimahi dan Bapak Kadis Jasad beserta jajarannya yang telah berkenan membantu dan memfasilitasi. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara donor darah dalam rangka peringatan hari ulang tahun Persib ke-76 tahun 2022 resmi saya buka. Hadirin sekalian yang berbahagia, kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam sambutan dari saya terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu dan bapak sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, senantiasa memberikan kesehatan baik jasmani dan rohani kepada kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi Santi Santi.